Kecelakaan terjadi di perlintasan jalur kereta api Jalan Sentiong Kramat Sawah, Jakarta Pusat. Kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil box dan kereta barang dari arah Jatinegara menuju Senen. Kecelakaan bermula pada saat kereta barang ingin melintasi pintu kereta. Akan tetapi terjadi kepadatan kendaraan yang menyebabkan pintu perlintasan kereta tidak dapat tertutup dengan sempurna. Pada saat pintu kereta tidak dapat tertutup, mobil box dengan nomor polisi B9434UXT yang bermuatan sabun menerobos perlintasan kereta hingga menyebabkan kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Tak lama berselang, petugas kepolisian datang untuk membantu mengevakuasi mobil box yang ringsek tersebut. Oh, itu kereta dua arah dari lintas Senen dan Jatinegara. Dua-duanya kontainer? Iya, dua-duanya kontainer. Arah yang dari Kemayoran itu sudah melintasi Sentiong. Jadi kalau kita putar buka, kita putar kembali karena ada kereta dari arah Jating. Sedang proses penutupan, talang pintu sudah mulai menurun, lagi masuk. Terus itu mobil box dari mana, Bang? Dari arah Johor Bahru. Dan robos gitu? Iya, itu sedang proses penutupan. Tidak terdapat korban jiwa pada kecelakaan ini, karena kernet dan supir mobil box segera dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.